Review Tobiko Oranya. Tobiko Grade B, warna lebih oranye gelap. Tobiko Greta, warna oranye cerah. Greta, bersih, bau air laut segar. Grade B, ada kotoran, potongan rumput laut. Bau amis ikan laut segar. Butiran telur Tobiko Greta, tidak terlalu lengket. Tobiko Grade B, nempel lengket, satu sama lain. Grade A, Grade B, persiapan percobaan. Dibagi-bagi dalam wadah kecil untuk percobaan perbandingan. Kualitas Tobiko suhu ruang Vias Cila. Grup kedua Tobiko dalam Cila. Hasil percobaan bau Tobiko, grup pertama suhu ruang. Hasil warna dan tekstur. Kesimpulan. Percobaan grup ketiga, Tobiko dari masih baru buka, langsung direndam dalam air. Setelah 12 jam mulai, bau basi. Kondisi warna Tobiko setelah direndam 14 jam. Warna Tobiko Grade B, banyak pudar jati bening. Tobiko suhu ruang 24 jam, dicuci langsung tanpa direndam. Tujuan, cek warna, bau, rasa, tekstur. Hasil setelah Tobiko dicuci dengan air biasa. Dicuci dengan air panas. Dicuci dengan sedikit air lemon. Hasil cuci kedua kali dengan lebih banyak air lemon. Rendam 10 menit dan cuci air mengalir. Percobaan grup chiller. Tobiko chiller dalam kondisi segar bagus hingga hari ke-8. Tidak ada perubahan warna, bau, tekstur, dan rasa. Agar lebih higienis, sebaiknya rendam Tobiko selama 5-10 menit dengan air lemon dan garam sebelum dikonsumsi. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Like, share, dan subscribe ya.